Halo, kau jawab blog KB, berbunyi kabar es. Selalu atungan om, muka-muka kau jawab KBG. Di paring seger waras, lanti lancar nor cikine. Balik mana neng channel blog-blog, channel berisi reaction video dan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh, yen misalnya ana salah kata, sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah tapi, satu ini lanjut, tonton video ini, jual lali konco blog-blog ini untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, ben konco untuk KPG, ora ketinggalan karo video dan cerita terbaru dari host blog-blog ini. Dengan bergerak maju, kita akan lebih dekat dengan tujuan kita, memvisualisasikan pencapaian tujuan hidup. Memvisualisasikan sesuatu tujuan artinya menggambarkan dan memosisikan diri dalam situasi keberhasilan pencapaian tujuan. Visualisasi pencapaian dapat meningkatkan dan keinginan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, visualisasikan pencapaian tujuan hidup dari sisi positif. Visualisasi keberhasilan akan menstimulus dari untuk merealisasikannya dalam bentuk nyata. Bentuk visualisasi pencapaian tujuan hidup ada dua, yaitu visualisasi proses dan visualisasi hasil. Visualisasi proses, bayangkan setiap langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagaimana kita melewati langkah demi langkah dalam proses pencapaian. Oke kanca-kanca, mungkin cukup video suka aku, moga-moga kanca-kanca KPG bisa termotivasi karena kita singkatku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.